Wawancara, PT. Maju Kena Mundur Kena, Petualangan Hewan, oleh Mela Oktaviani dan Yanuari Purnawan. Pertama, berpakaian yang rapi dan jangan lupa berdoa. Ya, silakan masuk. Baik, silakan duduk di sini, Pak. Selamat pagi, apakah benar ini dengan Pak Yanuar? Iya, Bu. Baik, untuk Pak Yanuar, berkasnya sudah kami terima. Jadi Pak Yanuar ini lolos untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Yanuar di PT Maju Kena Mundur Kena. Apakah Bapak sudah siap dengan interview atau wawancara pada hari ini? Bu, sudah siap. Selanjutnya, silakan untuk perkenalkan diri Anda. Baik, Bu. Nama saya adalah Yanuar Purnawan. Saya dari Nongko Jajar. Saya baru lulus jurusan seni dan saya juga ikut organisasi pecinta alam sesuai dengan moto perusahaan ibu, yaitu tentang petualangan bersama hewan. Ternyata bagus sekali ya untuk background Pak Yanuar ini. Jadi Pak Yanuar sudah tahu ya bahwa kita sedang mencari talent untuk petualangan hewan. Untuk selanjutnya, kalau saya boleh tahu, Bapak menerima info ini dari mana? Ya, saya terima informasi lowongan kerja ini dari sosial media dan grup tentang para jobless-jobless di Indonesia. Terima kasih untuk informasinya. Untuk selanjutnya, silakan sebutkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Bapak. Menurut saya pribadi, kelebihan saya itu adalah saya suka sama namanya binatang. Saya juga bisa menjinakkan singa. Saya juga menjinakkan ular dan saya juga sering berkomunikasi dengan hewan-hewan. Dan kekurangan saya itu adalah saya mudah ekspresi stres, biasanya gitu kalau saya. Jadi kelebihan Bapak ini cukup banyak ya. Kemudian dengan kekurangan Bapak tadi stres ya, itu bagaimana cara mengatasinya? Solusi saya untuk mengatasi stres adalah saya sering berkomunikasi dengan hewan, bermain dengan hewan, mengajak hewan-hewan itu jalan-jalan, dan begitu stres saya sedikit berkurang. Jika Bapak diterima dalam perusahaan kami, apa feedback yang akan diberikan Bapak kepada perusahaan? Sesuai dengan kemampuan saya akan memberikan loyalitas kepada perusahaan yang ibu kelola, sehingga perusahaan ibu akan semakin maju dan mendapat income yang lebih. Sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Yanuar. Apakah Bapak Yanuar ada pertanyaan? Iya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu bagaimana sistem kerja di perusahaan ini? Bagaimana sistem kerja di perusahaan kami? Perusahaan kami ini bergerak secara nusantara ya, jadi menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk sistem kerjanya itu mengikuti schedule yang telah ditetapkan. Contohnya, misalkan hari ini Bapak berpetualang dengan harimau. Jadi Bapak ini kami taruh di daerah Sumatera untuk durasi waktunya itu menyesuaikan. Kan tidak setiap hari kita bertemu dengan hewan harimau Sumatera ini. Jadi bisa 1 minggu, bahkan 2 minggu berturut-turut. Jadi Bapak jika diterima dalam perusahaan kami, saya harap Bapak mampu untuk meluangkan semua waktu Anda dan loyalitas kepada perusahaan. Karena semua pertanyaan sudah kami tanyakan dan kami sudah menangkap semua jawaban dari Pak Yanuar, dan saya rasa durasinya juga sudah cukup. Jadi nanti untuk kabar Bapak diterima atau tidaknya akan kami hubungi melalui nomor yang sudah tertera dalam berkas Bapak. Begitu ya Pak. Terima kasih sudah mau memberikan lamaran kepada petualangan hewan di PT Maju Kena Mundur Kena, dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat jalan. Lanjut sesi 2, Yanuari Purnawan sebagai HRD, Mela Oktaviani sebagai pelamar. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Baik, Pak. Isi ya, Pak. Selamat datang di PT Maju Kena, Mundur Kena.
Apa benar ini dengan Bu Mela Oktaviani? Iya Pak, benar, itu saya. Baik, bisa perkenalkan tentang diri Anda? Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Yanuar. Perkenalkan, nama saya Mela Oktaviani, saya berusia 25 tahun. Saya lahir di Pasuruan dan saat ini saya bertempat tinggal di Sukorjo, tepatnya di Dusun Kemiri, Desa Kabupaten, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Kesibukan saya untuk saat ini yaitu menjadi ibu rumah tangga. Kebetulan saya baru saja menikah di tahun 2022 kemarin. Kemudian saya belum mempunyai atau belum dikaruniai anak. Untuk selain kesibukan menjadi ibu rumah tangga, saya juga membuka bisnis online. Untuk info dari lowongan pekerjaan jejak petualangan hewan, ini saya dapatkan ketika saya scroll di Instagram di jobless atau apa gitu. Kemudian saya juga join di grup WhatsApp golongan pengangguran. Di situ ada salah satu admin yang share tentang info loker ini. Kemudian kok ini sesuai dengan yang saya lakukan setiap hari, jadi saya apply, begitu Pak. Begitu. Kalau begitu, bisa Anda sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan dan kekurangan saya, kelebihan saya tidak ada lebihnya Pak ya. Tetapi saya cukup mencintai semua macam hewan dan saya tidak takut dengan segala macam hewan. Contohnya saja saat ini di rumah saya itu ada berbagai macam hewan, mulai dari kucing, monyet, tupai, ayam, ular, dan sebagainya. Kemudian saya juga terlatih untuk memelihara hewan-hewan yang dikatakan sedikit buas dan sebagainya. Kemudian untuk kelamaan saya tidak cukup tangkas ya jika terkena serangan dari hewan. Tapi itu bisa saya tanggulangi dengan saya nanti mencari sumber dari YouTube, buku atau yang lain bagaimana jika kita dapat ancaman atau serangan dari hewan-hewan buas seperti itu. Dari kelebihan dan kekurangan yang Anda jelaskan tadi, mengapa Anda tertarik melamar di perusahaan ini? Saya tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang waktu dipimpin itu karena yang pertama, saya mencintai hewan. Kemudian yang kedua, saya suka menjelajahi atau berpetualang dengan hal yang baru. Dan yang ketiga, saya sangat menyukai tantangan. Menarik. Terus dari segala interview tadi, mungkin ada yang Bu Mela ingin tanyakan tentang perusahaan kami? Baik. Untuk tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak, saya ingin jelas di awal, takutnya nanti ketika saya diterima nanti takutnya tidak sesuai dengan kontrak yang saya dapatkan. Apakah saya boleh tahu kira-kira income yang akan saya dapatkan atau benefit dari Bapak itu berapa jumlahnya? Mengapa Anda tanya tentang income? Mohon maaf ya Pak jika dirasa itu tidak sopan, tetapi saya berhak mengetahui supaya nanti saya ketika bilang kepada suami itu jelas Jadi kita hanya lihat nanti saja apakah Anda benar-benar diterima di perusahaan ini. Kalau benar-benar sudah diterima di perusahaan ini, maka kita akan menjelaskan berapa gaji yang Mbak Mela terima nanti. Baik Pak, jika memang dari perusahaan menanya seperti itu. Terkait info Bu Mela diterima di perusahaan ini, nanti pihak kami akan menghubungi baik itu dari email atau via WhatsApp. Baik Pak, jadi ini sudah selesai ya? Ya, bisa ada 2 hari. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Yanuar. Sama-sama.